Okey, sekarang kita berada di tengah kota Kahira. Jom kita nikmati macam mana sibuknya bandar Kahira ni. Hari Jumaat ada Suk Syafi'i ataupun pasar Syafi'i. Sebab dia dekat dengan makam Imam Syafi'i kat sini. Tengoklah suasana dia. Sibuk, orang ramai. Dan dikatakan pasar ni sangat rare kerana dia ada jual segala benda termasuk buaya. Bukan buaya darat, buaya betul. Oh, memang meriah. Dan anda semua kena tahu bahawa saya berada ketika pandemik COVID-19. Itu yang penting. Ini adalah pandemik COVID-19. Hari ini 4 hari bulan 3 2022. Saya seorang je pakai face mask. Manakala yang lain, beginilah COVID. Ini adalah cara orang Mesir melayani COVID. Jom kita. Tengok ikan-ikan, wow. Ikan makarel, sedap tu, goreng tu. Terlepas. Suk Syafi'i. Suk Syafi'i atau Pasar Syafi'i adalah salah satu tempat yang tidak boleh dilepaskan jika anda berkunjung ke Mesir. Terletak di tengah-tengah kota Kahira, dinamakan sempena nama Imam Ash-Syafi'i yang makamnya terletak di jalan yang sama dengan pasar ini. Pasar ini hanya dibuka pada hari Jumaat. Jadi, jika anda datang pada hari Jumaat dengan bas atau kenderaan besar, anda mungkin agak sukar untuk berziarah ke makam Imam Syafi'i yang terletak di hujung pasar ini. Okey, apa yang saya cakap tadi, selain daripada burung, sebenarnya buaya, kura-kura pun ada jual. Tempat kita pasar kat mana ada jual kura-kura, tak ada kan? Semuanya ada dekat sini. Ada burung, peralatan, herba, ikan, lauk-pauk, kaki lembu. Wah, macam-macam lah. Orang punya lah ramai. Tengok orang bawa kambing. Dokong-dokong je. Okey, ini adalah Tok Miah. Makanan ni. Jangan lupa ke ada kopi. Ini adalah... Jangan lupa ke ada kopi kat sini. Ini adalah Tok Miah. Tok Miah ni adalah makanan orang Arab, orang Mesir dan memang favourite lah. Ini macam kita makan apa, pisang goreng apa kan. Di pasar ini terdapat banyak barangan yang dijual. Dan bukan barangan sahaja, termasuk juga pelbagai jenis haiwan seperti burung, ayam, kambing, ular dan diberitakan buaya pun ada dijual di sini. Sakit perut kita nanti. Bau dia pun dah ngasih kan. Itu segi benar juga. Macam apa mozzarella. Tapi jenis-jenis lain ada nama-nama tu lah. Oh, ini makcik ni. Makcik yang masak ni legend gila lah. Ular. Pasar ini agak padat ya, jadi berhati-hati dengan barangan anda. Jika bersama anak-anak kecil, jangan terlepas tangan mereka. Nanti nak mencari susah tau. Dianggarkan ia sejauh lebih dari 300 meter. Jadi, kalau ada rezeki, datanglah ke Pasar Syafi'i ini.